Nah, orang-orang nyerah isi pakai senjata api. It's an ambush. Oke. Keren, keren juga nih senjata. Face me like a man. Are you a man? Really? Apa lo? Gila, barbar banget. Halo gamer, kembali lagi bersama Mas Keren di game Dying Light dan masih melanjutkan misi sampingan ya. Oke, jadi kita bakal lanjutin lagi misi sampingan. Ini saya mau balik ke tower, tapi saya lihat kok di sini masih ada protect ya. Jadi ternyata setelah saya lihat, siapa di sini, si kampret ternyata masih belum mati ya. Jadi ini orang yang sebelumnya kita coba bantu. Jadi kita coba bantu tapi nggak berhasil gara-gara katana kita udah tumpul. Jadi dia ternyata masih balik lagi itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau sekarang lebih berani ya, kita akan coba lindungi ini namanya Faruk. Dia mau kemana nggak tahu, tapi sekarang kita coba aja lebih berani, dan saya juga punya senjata ini ya, nanti kita akan cobain. Oke. Ini punya M, ini ya SMG. Ini dia kayak salesman gitu ya. You help me. Maksa ya dia. Oh boy. I am just 3 sales shorts of being salesman of the year. That is assuming that with all the death and zombies, we'll be closing out the year early, which we will. Look, I'm pretty busy. We okay. are all busy. I'm busy. You're busy helping me. But these sales are already made. I just have to make delivery of 3 bottles of Zerp stain remover so I can okay. boost the billing. Then the sales are complete and I am salesman of the year. Dia masih mikirin masalah penjualan segala, padahal udah dunianya udah hancur gini. Oke. Okay. Plus, you get the Zerf guarantee of satisfaction. Bodoh amat, ya udah kita tolongin lah ya. You will not regret this. You will not regret this. Time for sales. It's really death out there, what with all the death and so forth. And yet you soldier on. Oke. Close them and close them. That's what I say. Dah, jalan. Sekarang kita lindungi dia. Jadi ini adalah salesman, dia mantan salesman sih ya. Dengan dunia udah hancur kayak gini, dia masih mikirin masalah penjualan. Kocak banget ini. Ayo. Sekarang udah nggak bakalan kayak kemarin lagi. Yip. Dah. Ini belum mati ya? Oh, udah. Sip, dapat hadiah. Iya, sabar, ikampret. Ini hujan juga, senjata saya pas ya. Maseti saya ada listriknya. Jadi efeknya jadi semakin lebih sering keluar. Wadaw. Ini tempat yang sama pada saat saya gagal. Oke. Sip, awas belakang. Udah. Jalan, jalan, jalan. Darahnya dia udah berkurang sedikit. Oke, paket pertama katanya dia mau nganterin. Delivery. Udah nggak ada orangnya, kampret. You bill later. Orang gila ini, orang udah zaman zombie kayak gini masih jualan loh. Okay, next one. Next one. Jadi dia nganterin pesenan gitu ya. Bodoh amat lah dia maunya dia apa. Kita urusin aja udah. Kosmetik, oh, lumayan. Mana tuh orang? Oke. Kita ikutin aja. Jadi katanya ada 3 pesenan. Buset, apa tuh? Oh, hati-hati belakang. Belakang cuy. 2 lagi, 1 kebakar.
Apa lo? Mati please. Oke, lanjut. Tuh orang sampai mana tuh? Hampir aja telat. Oke. Sip. Lanjut, lanjut, lanjut. You have unspent skill point. Oh, poin legendnya udah nambah. Oke, nggak ada orangnya lagi. Jelas lah. Automatically order. Oke, udah. Ini berarti namanya Faruk the Salesman ya. The Peace Corps. Oke, rumah terakhir, mudah-mudahan terakhir sih ini. Astaga. Apalagi. Dah. Tidur sana. Sudah. Ada lagi satu. Astaga. Oke, suruh balik ke mana nih? Office katanya tadi. Emang office-nya di mana, lu gembel? Oke, naik terus. Udah hampir sore, ini jam berapa nih? Bentar, cek jam. 19. Oh iya, hampir malam. Mesti cepet sih. Full step. Oke, dah. Mudah-mudahan gak jauh. Lokasinya di mana ini? Buru. Udah mulai gelap, buruan. Holy shit. Wah. Ada orang-orangnya Rais dan dia pakai senjata api. Gokil. Hampir aja. Darahnya sekarat. Oke, udah. Man. Dan lagi-lagi dimasukin ke dalam rumahnya ya. Ini salesman yang bener-bener kayak maksa gitu. Orangnya nggak ada, dia tetap nganterin jualannya, kan kampret ya. Terus dia nanti bakal minta tagihan gitu, kayak gitu cara kerjanya. Kampret memang. Oke, udah. Balik. Baliknya kemana tuh? Oh, masuk ke tower. Oke, udah sampai sini. You are now an honorary employee of the Serp Chemical Company. Congratulations. Selin. Thanks. Here okay. Is your payment. Good luck to you. But stay out of my territory. If I catch you poaching my customers, I'll shoot you. Goodbye. Goodbye. Okay, kita dapat blueprint fire launcher. Saya enggak tahu nih fire launcher itu seperti apa. Kayaknya cuma untuk nambah ada efek-efek api gitu ya. Oh iya benar. Api sama impact. Jadi selain dia mental juga kena api gitu ya. Okay. Seperti itu efeknya dipakai ke pickaxe, crowbar, baseball bat segala macam. Oke, jadi itu udah selesai tapi seperti yang teman-teman lihat di sini masih ada lagi sebenarnya untuk misi protect ya. Tapi hilang nih benar. Harusnya ada di sini satu. Sama ini kita juga disuruh ketemu sama Dahlia lagi. Coba kita ke sana ya langsung aja mumpung belum malam. Tapi bentar lagi juga malam sih. Oke. Jadi kita bakal lanjutin misi ke penyihir satu itu ya. Dan mungkin itu misi terakhir sih. Saya juga nggak tahu ada berapa misi dari Dahlia. Tapi akan kita lanjutin. Oke. Sekarang kalau lari-larian udah nggak capek lagi nih. Ini Boulder Feeding Ground. Oke, sudah hampir sampai. Oh, di situ ada ini. Random encounter. Sebelah mana tuh?
Oke. Di sebelah ya. Sip. Kita sudah sampai. Ngobrol sama pedagang dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita beli yang lebih bagus. Oke. Nah, ini sekarang udah ke unlock semua ya, karena kita udah legend, jadi udah level 24 semua dan kita udah bisa beli barang-barang sampai yang bawah ini. Oke, composite German pistol, golden zebra machete, ini kalau mau beli. SMG-nya sama ya. Jadi kita beli ini aja. Oh, udah full. Yang lain juga udah full. Jual mungkin. Premium throwing star kita jual aja. Saya udah punya banyak banget di tas dan nggak pernah dipakai. Jadi yang saya pakai sekarang yang bagus yang medieval ini. Oke. Polish rifle. Oh ya, ini dijual ya karena tadi dapat. Sip, itu aja. Kita ngobrol sama Dahlia. Ini apa ini? Shovel. Ini siapa lagi? I'm sorry. Work with who? Jade Aldemir. Jade Aldemir. God, she is so awesome. Okay. The whole reason why I came to Haran. Dia fansnya Jade. Wow, you're on a first name basis with her? I would just die. Wow. But yeah, she was supposed to compete in the global games, you know? Oh. I didn't realize that. Yeah. She is such an amazing kickboxer. Oh. She was like the female Chang Li. Female Chang Li. She's the reason I started training, you know? I wanted to be just like her. And then my dad got me and my sister tickets to the game for my graduation present. And we came here and my sister. Okay. Right after all the sirens started going off and the soldiers showed up in the streets. We were trying to get to a safe spot and she tripped and fell. Okay. I didn't realize it for a few seconds. I kept running. And she didn't make a sound because it knocked the wind out of her. And then I realized she wasn't with me and turned around. They were all over her. I couldn't even see her for all the fighters. But I've been thinking to myself ever since then. How would the scorpion handle this? And I've been trying to be brave. When you see her again, would you tell her? One of her biggest fans says hi. I will, definitely. Okay, tapi sayangnya kita nggak bakal ketemu sama Jet lagi ya, karena Jet udah meninggal. Cuman Mas Green nggak ngasih tahu ya. Jadi ini fansnya Jet Aldemir. Jet Aldemir itu ternyata salah satu peserta Olimpiade Games di Haran yang sebenarnya mau di ini ya, mau di apa namanya, mau diadakan tahun ini gitu kan. Tapi gagal gara-gara ada zombie invasion. Kemudian Jet Aldemir itu adalah atlet. Atlet kickboxing, dan dia itu fansnya. Kenapa dia kesini mau nonton Jet sebenarnya? Oke, jadi itu cuman sekedar ini doang. Kita lanjutin ngobrol sama Dahlia. So, you are ready to try a more powerful elixir. It will make you more useful to me, but it will require agents of greater potency. Just tell me what you need, Dahlia. Bring me the liver of a powerful immortui. It must be a giant of great physical strength. Return when you have what I need. Oke, kita disuruh nyari hati ya. Livernya dari The Great Immortui. The Great Immortui itu yang dimaksud itu adalah volatil kalau nggak salah. Jadi kita harus nyari itu. Find the apartment. Oh, ini nanti. Questnya kita ganti apa ini? Hunting Gun. Oh, Gun ya. Kita disuruh nyari livernya dulu. Oh iya, ini deket sama Bolter Feeding Ground. Kita kesana dulu coba. Kalian nyobain senjata baru. Agak berisik gak masalah. Oke, dapat. Tapi kita harus lari. Berisik. Safe zone. Aman. Oke, aman. Aduh, deg-degan juga sih. Kita disuruh nyari gun ya. Gunnya itu nggak mesti ada, apalagi kalau mas malam. Jadi kita tidur aja dulu mungkin. Oke, mereka nggak berani mendekat ya. Ada sinar UV. Tidur dulu kalau gitu.
Sip. Jadi itu misi selanjutnya kita disuruh nyari hatinya ini ya. Gun, liver. Liver sih hati kan bener. Mungkin ya. Atau apa tuh? Oke. Sip. Mana ya nyarinya? Soalnya random banget itu, belum tentu ketemu. Kita coba cari. Sekaligus ini mungkin. Nah, ini. Nah, ini dia muncul ya, protect. Ini misi protect-nya kayaknya tinggal itu doang, nggak ada lagi yang lain. Oke. Dan untuk misi-misi yang lain tidak ada lagi. Jadi saya niatnya memang pengen ngabisin misi set quest-nya ya. Karena memang tinggal dikit, jadi kenapa tidak diselesaikan sekalian gitu. Nanggung ya. Soalnya kalau udah nanti-nanti saya nggak yakin bakal nyelesain juga. Apalagi kalau gamenya udah tamat ya. Biasanya kalau udah tamat tuh males nyelesain set quest. Karena kayak udah nggak ada alasan lagi buat nyelesain set quest gitu. Sedangkan set quest itu gunanya untuk ini ya. Apa namanya? Untuk nambah poin gitu. Ayo loh. Kesetrum. Nice. Oke. Kita lanjut lagi. Ini suruh protect, protect siapa ini? Kalian nanti sambil nyari ya, kalau ketemu tapi orangnya di dalam. Tuh kayaknya pakai helm ya? Ngapain? Oh, enggak. Don't shoot. Don't shoot. I'm a good guy. Okay? Santai, santai, santai. That's not a good guy uniform you're wearing. Oh, dia pakai bajunya Rice. My name is Ahmed, and 2 months ago, I made a huge mistake. I joined Rice's group. I know it was stupid, but what else could I do? People said he was grabbing all the antizin, so I figured it was smart. Oh, but now you've changed your mind? Do you know what they're like? Okay. They're maniacs. They hack up people for sport. I'm not like that. I had to get away. But oh, Rice doesn't take well to people leaving. His crew shoot at me on sight. I want to join Brecken's group, but they shoot at me too. So, you want me to help you get to the tower? I don't have anything to pay you with, but I know some supply stashes Rice's guys keep in the city. They would be on the way. Okay. All right, I'll get you there. Did you know when you joined Rice's group, they make you they eat make you a pair of human eyeballs? Wow, and you didn't think that was a bad sign? I was Robert. Troubled. But I wanted to fit in, you know? Iu. Jadi ceritanya ini orang tadinya itu secara nggak sengaja join orang-orangnya Rais gitu, join pasukannya Rais. Padahal nggak mau, dia bukan orang jahat juga. Orang-orangnya Rais itu maniak gitu. Bahkan pas pertama kali dia join ke pasukannya Rais itu harus suruh makan bola mata orang gitu kan. Yang di belakang. Ya udah gerak. Oke, sip. Dan dia mau join ke anggotanya Brecken di tower malah ditembakin. Ya gimana nggak ditembakin? Dia udah pernah join ke Rais sebelumnya kan? Tantar, ada yang datang nih. Let's get moving. Alamak. Buset. Oke. Disuruh gerak terus katanya. Jadi kita bakal bantuin dia untuk join ke tower ya, nganterin sampai tower. Jadi biar aman. Wah, aduh, itu apa tuh di atas? Nah, orang-orangnya Rais pakai senjata api. Oke. Okay. Keren, keren juga nih senjata. Face me like a man. Are you man? Really? Apa lo? Gila barbar banget. Oke, clear. Iya si kampret, nanti mati lagi ditinggal. Buruan.
apa lo? Satu lagi. Udah. Oke, lanjut. Semuanya masih di sini. Oke. Kita suruh nganterin dia sampai ke tower, nanti bakal dibagi hasilnya katanya. Ya udah jalan lagi. Eh sabar, Oncom. Oke. Titan. Wah, ini ada masih ada satu lagi tapi bahaya tuh. Satunya mati lagi. Iya, sabar. Aduh, itu satu kotak belum dibuka juga. Buruan lari. Satu lagi. Mental nggak tuh? Ayo lanjut. Buruan. Lagian nih orang juga mau join ke Brecken pakaiannya masih pakai pakaiannya Rais gitu loh. Kan geblek ya? Gila dua. Ah, itu dia. Kebetulan ada gun. Jadi awas. Goblok. Astaga. Heal. Buset kena. Pakai ini aja dah. Dead. Oke, livernya kita butuh livernya. Sip, dapat. Mate Anda. Tapi setelah ini nih horor. Oke, jadi livernya untuk ramuan berikutnya si penyihir Dahlia itu. Wah, ada orang minta tolong. Apa lo? Udah. Udah. Ntar nih belum ngasih hadiah nih orang. Yes, of course. Oke. Jadi berapa misi sekaligus sekali jalan ini? Misinya Dahlia. Astaga. Bacot. Oke. Mati kau. Bih, si kodok masih ada lagi. Dah, mati. Ini si kodok tuh lemah banget. Cuman dipanas sekali udah mati. Kill. Oke, udah sampai. I never would have made it without you. Do yourself a favor, buy a change of clothes. That will be my first purchase. Okay. Here's your cut. The next time you have to eat eyeballs to get into a club, find a different club. Okay. Jadi kita dapat blueprint puff pass. Okay. Dan kita kasih tahu tuh, lain kali kalau mau join ke klub suatu klub, terus disuruh makan bola mata, join klub lain gitu. Itu malah dia manut aja ya, ngikut aja disuruh makan bola mata mau aja. Oke, jadi itu kita udah nganterin si siapa namanya nggak jelas tuh. Dia sampai ke tower, dia udah join ke tower dan bakal beli baju baru jelas karena bajunya Rais itu. Orang kalau pengen nggak ditembak sama orang-orangnya Brecken ya jangan pakai bajunya Rais, gila kali ya. Oke, kita langsung balik menuju ke safe zone daerah pasar ya. Tempatnya Dahlia di sana. Karena livernya tadi udah dapat. Kebakar lagi. Injek. Lanjut. Oh, itu di situ juga ada ternyata. Ngomong-ngomong kalau kita lawan lagi kita dapat liver lagi nggak ya? Tembakin aja. Dah. Oh, udah nggak dapet ya. Sip. Ini pelurunya saya habis banyak banget. Nanti kita bakal beli peluru ya. Oke. SMG ammo. Mana nih? Dia jual nggak? Ini sudah tidak butuh. Power cable, baterai, blade, arrow juga enggak. SMG ammo. Nah, ini dia. Sip. Penuh.
Ini yang lain nggak ada senjata bagus nih. Engrave semi auto shotgun. Ini kalau nanti dapat yang kuning atau emas kita beli ya. Ini kita udah dapat. Damage-nya sama juga, jadi nggak usah beli dulu. Jual, jual, jual. Apalagi yang perlu dijual? Pedang. Ini juga kayaknya jual aja deh. Kita masih punya banyak juga di tas, nggak pernah dipakai. Oke, selesai. Sekarang saatnya ngobrol sama ibu penyihir. Putrescent liver, oke. Okay. Yes, yes, that is. Let me see it. What terrible strength this creature wields. Perfect. Perfect. Oke. Okay. Dan kita dapat apa nih? Liver potion. This elixir may have consequences. Then again, it may not. It may not. If you think your system can endure more powerful agents, I can produce elixirs of still greater potency. I will summon you again when the time comes. Oke. Okay. Sip, jadi kita dapat ramuan berikutnya. Ramuannya katanya lebih kuat lagi. Dan nanti kita bakal dipanggil lagi untuk bantuin dia lagi. Entah kapan, ini ramuan kedua ya berarti ya. Ramuannya namanya apa ini? Oke, jadi side quest di slum ini masih ada satu ini ya. Belum dapat apa namanya? Belum ada lagi nih. Blueprint. Dahlia apa itu namanya? Dahlia Shroom Potion, ini Liver Potion. Is invisibility worth sucking down parried zombie chilling? Oke. Okay. Ini gunanya buat apa saya juga nggak tahu nih. Tapi harus pakai putrescent liver ya. Oke, okay, paling nggak ini ya, udah selesai satu. Duit saya ngomong-ngomong 300.000 lebih. Itu makanya saya nggak butuh duit ya. Sejauh ini belum membutuhkan banyak uang juga. Segitu aja nggak habis-habis. Ini sealnya kita drop aja deh. Oke. Okay. Nah, itu karena udah selesai, mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjutin lagi kalau ada misi yang lain, atau nanti kita bakal pergi balik ke Old Town ya, karena di Old Town masih banyak misi. Salah satunya adalah Radio Station, mungkin di video selanjutnya kita bakal ke sana karena belum kita beresin ya. Jadi ada dua outpost yang dimiliki oleh Rais di kota Old Town di sektor Zero. Yang satunya stasiun televisi udah kita kuasai dan yang radio station belum ya. Nanti kita bakal kesana. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.